semenjak diumumkannya wabah virus COVID-19 di awal tahun 2020 silam, dunia pariwisata benar-benar terjepit. Namun yang jadi persoalan sekarang ini, setelah virus COVID-19 agak melandai, mal-mal sekarang sudah dibuka. Objek-objek wisata pun akhir-akhir ini sudah dibuka. Tetapi satu hal yang menjadi kendala adalah persyaratan untuk naik pesawat terbang sampai saat ini masih terasa menghimpit. Masih terasa sangat merugikan warga masyarakat, warga kita yang hidup di dunia pariwisata. Contoh, para pelaku usaha pariwisata seperti para pengusaha yang bergerak di bidang tour and travel, dengan masih diberlakukannya tes PCR kepada penumpang pesawat, yang dirasakan sangat mencekik sekali, terutama dari sisi harga PCR yang harus dibayar oleh setiap penumpang pesawat. Sangat-sangat mencekik. Malah ada yang mengatakan lebih mahal persyaratan naik pesawat dibandingkan dengan ongkos pesawat sendiri atau beli tiket pesawat sendiri. Apa akibatnya? Sampai saat ini kita melihat para pengunjung objek wisata masih sepi. Kenapa? Orang-orang yang berkunjung ke dunia wisata itu, para turis baik lokal apalagi turis asing, itu memerlukan pesawat untuk datang dari suatu kota ke kota lain. Tetapi mereka untuk naik pesawat seperti dipersulit. Kenapa dikatakan dipersulit? Karena di atas pesawat itu masyarakat kan duduknya, atau penumpang duduknya tidak berdempet-dempet, tidak beradu pandang. Di pasar berdempet malah, beradu pandang, berkerumun. Tetapi kok persyaratan untuk masuk pasar dengan persyaratan untuk masuk pesawat berbeda. Demikian pula, sekarang mall-mall sudah buka. Persyaratan untuk masuk mall tidak ada tes PCR. Sekarang juga bioskop-bioskop telah buka. Di dalam bioskop itu ada 2 jam, sama seperti naik pesawat, dan ruangannya pun tertutup. Tetapi mereka untuk masuk ke bioskop tidak memerlukan tes PCR. Dalam bis juga banyak. Kalau bis antar kota, antar provinsi, itu memakan waktu berjam-jam. Tetapi untuk menaiki atau penumpang bis, itu tidak dipersyaratkan untuk harus tes PCR. Hanya yang mendapat persyaratan tes PCR yang masuk pesawat. Padahal penentu pengunjung objek wisata adalah pesawat. Pantai ini masih terlihat sepi. Ada pengunjung. Masih kelihatan sepi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini objek wisata ini bisa ramai kembali seperti dulu. Berapa juta sekarang rakyat yang sehari-hari hidupnya berharap dari kedatangan tamu atau pengunjung di objek-objek wisata, karena mereka sehari-hari
di sana berjualan makanan, berjualan kopi, berjualan teh es manis, punya warung nasi, dan lain sebagainya. Di seluruh Indonesia, coba kita bayangkan, yang sekarang menjerit karena sepi pengunjung. Ini pantai apa namanya, Bu? Pantai Pasir Putih, Kabupaten Lebak ya. Biasanya ramai ini, Bu? Biasanya nama ramai. Sekarang kok sepi gini? Sekarang sepi, sekarang itu. Udah lama, udah setahun ya. Ya, mudah nanti ramai lagi. Ya. Nah. Ibu udah lama di sini? Bu Eda? Udah lama. Udah lama ya. Ibu jauh di sini? Jauh. Di mana itu namanya? Sukahujan. Desa Sukahujan. Desa Pondok Panjang. Pondok Panjang. Oh iya iya. Desa Pondok Panjang. Tolonglah oleh pemerintah. Sahuti jeritan hati keluhan masyarakat kita yang sekarang sehari-hari punya usaha tour and travel. Sehari-hari mencari hidup di objek-objek wisata, sebagai penjual makanan, sebagai penjaja makanan, sebagai pemilik warung-warung kecil. Tolonglah sauti. Jika tidak nanti, jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat mengatakan bahwa pemerintah, mungkinkah ada persoalan dengan dunia bisnis kesehatan, terutama yang berkaitan dengan PCR ini, sehingga PCR ini begitu getol untuk dipertahankan menjadi persyaratan naik pesawat. Masyarakat akan bertanya, kenapa pemerintah tidak menerapkan tes PCR ini untuk masyarakat masuk ke pasar? Karena kalau diterapkan ke pasar, nanti yang akan membayar 400 sampai 500 ribu atau 300 ribu itu sekali tes PCR bisa ribut kalau diterapkan di pasar. Dan bisa ribut kalau itu diterapkan untuk pasaran naik bus atau naik bis. Karena naik bis itu masyarakat biasa, mereka banyak, nanti akan ribut. Dan juga mungkin akan ribut kalau ini diterapkan di bioskop-bioskop. Karena bioskop itu umumnya dikunjungi oleh anak-anak muda, kalangan mahasiswa atau seangkatan yang kalangan mahasiswa. Tetapi kalau diterapkan ini di pesawat, yang naik pesawat umumnya tentu masyarakat, pengusaha, pejabat-pejabat pemerintah dan lain-lain, sehingga mereka tidak ingin ribet, tidak ingin ribut, tidak ingin demo. Kalau begini tentu di dalamnya ada resiko bisnisnya. Orang-orang yang berbisnis bergerak di bidang PCR. Ini nanti jangan salahkan kalau rakyat berpikir demikian. Jangan salahkan nanti kalau rakyat mengatakan bahwa pemerintah ada hitung-hitungan. Ada deal-deal tertentu dengan pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha alat-alat kesehatan. Terutama yang berkaitan dengan tes PCR ini. Jangan salahkan nanti rakyat kalau ada yang berpikir demikian. Karena itu, sekali lagi tentu kita berharap agar pemerintah meninjau ulang kembali persyaratan untuk naik pesawat ini, terutama yang berkaitan dengan tes-tes PCR ini. Soalnya sangat banyak yang mengeluh karena ini. Kalangan dunia usaha mengeluh. Terutama yang pelaku usaha tour and travel yang dalam asosiasi ASITA mengeluh sepinya penjualan tiket pesawat akibat orang tidak mau naik pesawat, tidak mampu naik pesawat karena persyaratannya sangat berat, sangat sulit, sangat menguras kantong.